Hari ini, kita akan belajar dua resepi masakan India Utara, chapati dan puri, 2-in-1 dengan adunan tepung yang sama. Chapati dan puri. Bahan-bahan. 2 cawan tepung atta atau tepung gandum penuh, 1 cawan air dan minyak sapi. Campurkan setengah sudu kecil garam dan 1 sudu besar minyak sapi ke dalam 2 cawan tepung atta. Kemudian, uli tepung tersebut dengan 1 cawan air sedikit demi sedikit. Apabila adunan sudah menjadi padu macam ni, anggaran kerja 10 minit kalau nak lembut, tutup dengan kain dan biarkan selama 45 minit. Sambil menunggu, sempat nak buat side dish. Black pepper sardin warwel. Dan alu matar iaitu potato and green peas. Sedap. Hujan yang menenangkan jiwa memang sesuai untuk kita meluahkan kreativiti di dapur, kan? Jadi, mari kita mulakan. Taburkan sedikit tepung atas permukaan board kita dan uli tepung selama 5 minit. Kemudian, agihkan menjadi berbola kecil. Dengan 2 cawan tepung atta, kita boleh dapat dalam anggaran 8 chapati saiz medium. Okey, jom kita roll chapati. Kalau belum pandai buat chapati bulat-bulat, boleh pakai benda ni, namanya pole pat ataupun chapati rolling board. Ia akan guide bentuk chapati, dapatlah bentuk bulat sikit. Dekat Shopee, Lazada saya jumpa dari RM30 hingga RM60 kalau yang nak belilah. Panaskan griddle atau apa-apa pan yang lepeh macam ni. Dan letak je chapati. Apabila dah nampak bintik-bintik coklat, boleh terbalikkan. Sapu sedikit minyak sapi kalau nak extra special lagi. Untuk chapati yang lembut, balik-balikkan chapati sampai mula kembang sikit dan tekan-tekan sikit dengan tisu untuk bantu chapati menjadi kembung.
Selepas 1 minit, boleh dihidang panas atau disimpan dalam periuk termos macam ni untuk dihidangkan kemudian. Seterusnya, puri pula. Satu berbola chapati boleh dibahagikan menjadi 2 berbola puri. Jadi, dengan 2 cawan tepung atta, boleh dapat 8 chapati atau 16 puri. Hari ini, ada 4 orang akan makan. So, kami bahagikan menjadi 4 chapati dan 8 puri. So, seorang dapat 1 chapati dan 2 puri lah. Ngam. Untuk puri, panaskan minyak dalam kuali dan goreng je puri. Curahkan minyak panas pada bahagian atas sehingga puri betul-betul menjadi kembung. Kalau dah nampak sedikit golden brown, keluarkan dari minyak. Untuk setiap puri, masak dalam masa 1 minit je. Ia mudah hangus. Dah siap. Enjoy chapati dan puri 2-in-1. Sekali adun tepung boleh buat 2 jenis hidangan. Dan untuk side dish, stay tune. Nanti saya akan post video-video yang lain. Enjoy and thank you for supporting Spice Table. Bye.